Halo Sobat Kokogana Motor, kali ini kita kedatangan motor Yamaha Neo 125. Jadi di sini keluhan dari pemilik motornya, pada saat motornya ini dipakai terasa oleng di bagian belakangnya, dan juga mur roda bagian belakangnya ini cepat kendor dan muncul seperti karatan di bagian pelek belakangnya. Kalau digoyang seperti ini, itu ada olengnya sedikit, tapi tidak terlalu parah. Sebelum lanjut, teman-teman bisa subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya bisa dapat video-video menarik dari konten Kokogata Motor. Langsung saja kita hidupkan motornya. Teman-teman bisa perhatikan di bagian yang dilingkari, terlihat putaran dari as roda belakangnya itu tidak stabil, terlihat sedikit oleng. Nanti kita akan pastikan apa penyebab motornya ini oleng dan juga bornya itu cepat kendor. Di sini kita akan cek dari oli gear atau oli gardannya. Terlihat oli gardannya ini bening dan tidak ada kurang. Kemungkinan di situ tidak ada kolahar yang terpecah ataupun seal yang terpecah di bagian dalamnya. Di sini kita akan buka roda belakangnya. Untuk membuka mur rodanya, teman-teman bisa menggunakan kunci 22. Selanjutnya, untuk membuka bak knalpot yang bagian depan bisa menggunakan kunci T10. Untuk baut dudukan knalpot yang bagian belakang bisa menggunakan kunci T12. Jadi bautnya itu ada bagian yang atas dan juga bagian yang bawah. Setelah kedua bautnya selesai kita kendorkan, teman-teman bisa langsung tarik keluar kedua bautnya. Nah, setelah knalpotnya terbuka, teman-teman bisa tarik velgnya keluar. Nah, terlihat karat sekali di bagian dalamnya ini. Untuk bagian asnya ini tidak ada oleng. Untuk kampas ramnya kita lepas dulu. Sini terlihat nampak kotor sekali. Di sini kita akan coba pasang kembali velgnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat terlihat sedikit oleng. Untuk normalnya itu harusnya masuknya itu padat. Kita akan coba tes dengan as roda yang baru untuk kita melihat apakah pada saat kita gunakan as roda yang baru itu masuknya padat. Nah, di situ untuk bagian velg bagian dalam di bagian giginya terlihat sudah karat sekali. Langsung aja kita coba dengan as roda yang baru. Kalau di sini tampak oleng, jadi permasalahannya kemungkinannya itu ada di velgnya yang udah mulai aus karena diakibatkan karatan di bagian dalamnya. Untuk as rodanya di sini masih aman, untuk kolahernya pun aman, nggak ada oleng.
Jadi salah satu yang menyebabkan murnya itu cepat kendor itu karena kotornya di bagian velg dan juga asrodanya ini. Nah, di sini sudah kita bersihkan menggunakan bensin. Untuk membersihkannya juga, teman-teman bisa menggunakan anti karat seperti WD-40 ataupun Rexco. Nah, di sini sudah dibersihkan. Jadi yang menyebabkan oleng tadi itu karena velgnya udah mulai aus, dan yang menyebabkan murnya itu cepat kendor itu karena kotor di bagian velgnya. Penyebab kotornya itu bisa karena dari kampas remnya yang tidak pernah diganti, karena perputaran dari kotoran yang ada di kampas remnya itu menempel di velgnya. Lama-kelamaan bisa menimbulkan karat karena terkena air hujan. Lama-lama murnya itu jadi bisa cepat kendor karena kotoran yang menumpuk di bagian dalamnya ini, dan juga bisa menyebabkan kerusakan pada velgnya ya, seperti terjadi di motor ini. Jadi di sini untuk velgnya masih bisa dipergunakan, tapi untuk olengnya masih tetap ada karena udah lobok atau longgar di bagian gigi-gigi yang ada di dalam velgnya itu. Untuk murnya kemungkinan di sini udah nggak kendor lagi karena sudah kita bersihkan karat-karat yang menempel tadi. Nah, di sini masih muncul oleng sedikit pada saat kita goyang karena pengaruh dari velgnya tadi. Selanjutnya di sini kita akan pasang kembali knalpotnya dan juga baut dudukan knalpotnya. Jadi saran saya buat teman-teman supaya nggak terjadi hal seperti ini, bisa melakukan pemeriksaan di bagian kampas remnya, dicek, bisa diberitahu kepada mekaniknya untuk dibersihkan, atau kampas remnya itu sudah dalam bisa diganti. Jadi perawatan itu sangat penting juga untuk memaksimalkan keawetan dari velg belakang di motor kesayangan kalian. Untuk roda belakang yang sering kendor itu cukup teman-teman bersihkan aja di bagian tromol, di bagian as tempat kita memasukkan as rodanya, dan juga di bagian velgnya. Cukup teman-teman bersihkan aja menggunakan anti karat ataupun menggunakan bensin atau petrolite juga bisa. Sampai di sini video saya, semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.